Masa depan Indonesia ditentukan oleh apa yang dilakukan pemuda hari ini. Masa depan NKRI ditentukan oleh kebulatan tekad ikhlas dalam mengabdi. Al-Ittifaqiyah, engkaulah yang mengubah jalan hidupku. Al-Ittifaqiyah, engkaulah harapan Nusa dan bangsaku. Al-Ittifaqiyah, engkaulah cahaya negeriku. Selamat datang di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya, pesantren terbaik satu di Sumatera Selatan dan satu-satunya pesantren berpengaruh di Nusantara dari Pulau Sumatera. Sejak didirikan 51 tahun silam oleh Fadilatul Syekh Kyai Haji Ahmad Qorinuri dan murid-murid Kyai Haji Ishaq Bahsin yang berdomisili di Indralaya, pesantren yang bercirikan pendidikan Al-Quran saat ini memiliki 4.425 santri, 520 orang pengurus dan siap jadi pesantren Al-Quran terdepan, leading Al-Quran pesantren Al-Ma'hadur Ra'idul Quranil Karim. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya yang bersumberkan Al-Quran As-Sunnah dan berakidahkan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, istiqomah mengedepankan prinsip keterbukaan, independensi, pembaruan, dan kemandirian. Oleh karena itulah, berbagai prestasi telah diraih. Guna menyiapkan santri menjadi insan kamil yang beriman dan bertakwa kokoh, berakhlak karimah, cinta tanah air, berilmu pengetahuan tinggi, berwawasan luas, berketerampilan mumpuni, berjiwa mandiri, siap menjadi pembimbing dan pemimpin umat, serta penebar rahmat bagi semesta alam. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya yang bertipe modern atau kolab namun tetap mempertahankan tradisi salaf memakai sistem madrasah dengan menerapkan kurikulum pondok dan kurikulum negeri berorientasi ulama intelektual dan intelektual ulama berbasis studi Al-Quran. Menerapkan model kelas Al-Quran, excellent class, regular class, moving class, santiniketan atau kelas alam, dan housing class yang kini menjadi tren di kalangan sekolah-sekolah dunia, hasil observasi pimpinan saat visit education di negara-negara benua Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Bermisikan rahmatan lil alamin melalui stakeholdernya, Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya memiliki Lembaga Tahfiz Tilawah dan Ilmu Al-Quran, Lembaga Seni Olahraga dan Keterampilan, Lembaga Dakwah Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat, Lembaga Bahasa, Lembaga Kaligrafi, Lembaga yang mandiri dan mengakar pada masyarakat,
Lembaga Publikasi An-Naba, Lembaga Penerbitan, Kompetisi Ilmiah, Kajian, Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Kreasi, Produksi, Teknologi dan Penyiaran, Koperasi Pondok Pesantren, Panti Asuhan, Pusat Pengkajian Agama Masyarakat dan Budaya, Pusat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Avicenna Institute Kebijakan Publik dan HAM, Persatuan Wanita Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah, Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Ittifaqiyah, Ikatan Wali Santri dan Wali Alumni, dan Pusat Pemberdayaan Perempuan. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya menyadari tantangan ke depan begitu besar. Oleh sebab itu, pesantren ini menerapkan program pendidikan kurikuler berorientasi global education, co-curricular dan extracurricular berstandar internasional dan berorientasi life skill education. Lebih dari 50 tahun berkiprah di dunia pendidikan, melalui program unggulannya Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya telah melahirkan kurang lebih 20.000 alumni berkualitas. Mereka adalah para penggagas, penggerak, dan pemimpin yang telah berkontribusi penuh, baik di dalam maupun luar negeri. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya siap mencetak kader penebar rahmat bagi semesta alam.